Mencegah munculnya kasus generasi gagal tumbuh atau stunting, Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis menggandeng gabungan organisasi wanita GOW Kabupaten Ciamis untuk mengedukasi masyarakat dalam upaya pemenuhan nutrisi. Salah satu upayanya yakni dengan menerapkan pola makan bergizi seimbang serta rajin mendatangi posyandu. Berbagai upaya dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis untuk mencegah terus bertambahnya kasus gagal tumbuh pada balita atau stunting. Salah satunya dengan menggandeng gabungan organisasi wanita Kabupaten Ciamis. Sebagai induk dari puluhan organisasi perempuan dengan jumlah keanggotaan mencapai ribuan orang, GOW Kabupaten Ciamis dinilai potensial untuk membantu mensosialisasikan program pemerintah, salah satunya dengan mengedukasi masyarakat terutama para calon orang tua agar memiliki pengetahuan untuk mencegah memiliki generasi stunting. Salah satunya dengan memenuhi kebutuhan nutrisi baik saat kehamilan maupun tumbuh kembang dengan menerapkan pola makan bergizi seimbang. Seperti disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, Eni Rohaini, menurutnya salah satu solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan masyarakat yakni dengan mendatangi pos pelayanan terpadu. Karena di posyandu akan diberikan berbagai pelayanan kesehatan gratis mulai dari layanan kesehatan ibu dan anak, pemeriksaan kehamilan dan nifas, pelayanan peningkatan gizi hingga pemberian imunisasi. Yang harus kita selesaikan multisektor, berkolaborasi termasuk dengan GOW. Jadi kita berbagi peran sejauh mana GOW nanti akan melakukan berbagai kegiatan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Ciamis. Sementara itu, Ketua GOW Kabupaten Ciamis, Talpiah Munadi, menyampaikan komitmennya untuk membantu pemerintah untuk memberantas stunting dengan melibatkan seluruh organisasi perempuan yang biasa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Gabungan organisasi wanita dalam ikut serta melaksanakan program stunting di Kabupaten Ciamis, ikut serta untuk menyuarakan itu dan untuk membawa ibu-ibu paling tidak ayo ke posyandu. Baik itu untuk remaja, baik itu untuk anak-anak balita yang oleh ibu-ibu muda, maupun kita yang manula. Usia lanjut pun kita biar tahu tensi kita, biar tahu dan kesehatan kita untuk kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Sinergi yang terbangun antara Dinas Kesehatan dengan gabungan organisasi wanita diharapkan menjadi kekuatan untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan masyarakat, terutama mencegah generasi gagal tumbuh atau stunting. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat, Radar TV melaporkan.